Ar-ribah, arbut, arbah, menunjukkan tempat. Tempat apa? Tempat cari makan. Jadi sepatutnya al-ard itu diterjemahkan tempat cari makan. Kenapa diterjemahkan bumi? Jadi kalau tempat cari makan itu banyak ruang. Satu, dua, tiga. Tiga suku kata tempat. Banyak ruang. Tempat, tempat. Cari makan. Bumi aku kata itu. Ruang itu banyak. Tempat cari makan. Senang saja ambil itu suku kata. Bumi. Baiklah, tuan-tuan yang menghormati Allah, tak perlu saya nak bahaskan perkara itu, itu semua teringat almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samad Kaji. Dia tanya saya, hang tahu tak? Hang tahu tak? Tahu tak? Kenapa al-ar begitu diterjemahkan kepada bumi? Mana dia tahu? Dia pun kata, wahan al-ar begitu Arba itu tempat cari makan. Maka nak cari makan tak perlu pergi bulan. Habiskan peruntukan. Bumi dah memang Allah sediakan untuk cari makan. Takkan kehabisan. Puncanya masing-masing. Tak payah, tak payah nak ketengah. Tak habis macam ni dah berhenti. Itu dia. Begitu juga kenapa orang Melayu, masyarakat Jawi, Nusantara Jawi menggunakan perkataan gerhana. Oleh itu, apa kata tokoh ulama yang telah wafat 100 tahun yang lalu, Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Faqani, dalam kitabnya Furu' Masail dalam membahaskan bab solat dua gerhana matahari dan bulan. Gerhana digunakan istilah gerhana kerana masyarakat Melayu menandakan gerhana itu membawa makna ditundukkan, dikalahkan, ditewaskan. Matahari merupakan ajramus samawiyah, salah satu daripada ajramus samawiyah, salah satu daripada jirim-jirim langit yang gah hebat. Anak muda kata action and yang boleh mengalami matahari. Cukup masa dia terbit sampai masa dia terbenam. Dan setiap hari dia berada di tengah langit. Kerukannya disebut zawal. Dan apabila tepat di atas kepala, dinamakan al-istiwa. Baik, maka setiap hari matahari terbit, setiap hari matahari terbenam. Terbitnya bukan kosong, membawa berarti bermulalah siang hari. Terbenamnya bukan begitu sahaja. Terbenamnya satu kehilangan kerana bermulalah malam hari gelap. Gelap. Allah Maha Berkuasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tundukkan kehebatan matahari. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ia tewaskan kehebatan matahari. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalahkan kehebatan matahari. Dikalahkan, ditundukkan, ditewaskan. Baik, maka istilah itu disebut gerhana. Apabila di
gerhana matahari, matahari dikalahkan, matahari ditewaskan, matahari didudukkan. Siapa yang mendudukkan matahari? Dialah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Jadi digunakan istilah gerhana ia supaya kita tidak semata-mata terpaku dengan istilah-istilah yang menyebabkan kita terlepas pandang, terlupa akan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana selama ini kalau sebut gerhana matahari, gerhana bulan, fikiran manusia, apa yang manusia fikir itu adalah fenomena alam. Lepas tu barulah terfikir Allah Maha Berkuasa. Jadi hebatnya ulama-ulama terdahulu, dia tak dah kita memikirkan dulu soal fenomena alam. Dia nak apabila sebut aja gerhana matahari, ya, terfikir di fikiran, tertanam di hati sanubari Allah Maha Berkuasa. Apa-apa lupa perbuatan Allah menundukkan si matahari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi sebut saja gerhana matahari, di situ terus memberi kekuatan kepada kita. Ayatul min ayatillah, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak, dia tak fikir di situ. Dia asyik fikir tentang fenomena alam lagi, itulah gerhana. Boleh claim mileage tak? Boleh overtime tak? Ada cuti dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, istilah tu baik. Maka tahayyul, perubahan yang berlaku kepada matahari, ia bernatijakan, ia rupa-rupanya matahari pun ditundukkan juga. Ingatkan dulu ini namanya. Tidak ditundukkan juga, dikalahkan juga. Senang maknanya gerhana. Ianya menyedarkan kepada kita, selagi namanya makhluk, selagi berstatus makhluk alam, sememangnyalah kita menunggu detik saat ditundukkan. Ya, hebat macam mana pun Datuk Lee Chong Wei ditundukkan juga. Hebat badminton tu, kalau dah sampai masa ni, apa kan saya tuan-tuan yang dirahmati Allah, berubah. Takhayul itu maknanya berubah, berlaku perubahan. Sama ada perubahan dan sama ada perubahan sifat yang tertakluk dengan tempat dan waktu. Itulah manusia. Makhluk ini diukur berdasarkan tempat dan berdasarkan masa waktu. Di mana, bila dia ditundukkan, di mana dan bila dia ditewaskan. Dan itulah cerita matahari. Di mana kedudukan matahari di bulus apa matahari gerhana. Bila tahun, bulan, minggu, hari,
bila matahari itu ditundukkan. Dan makna khusyuk itu zahar pun artinya hilang. Jadi bagi bulan, nilainya berbeza. Nilai gerhana matahari berbeza dengan nilai gerhana bulan. Maka hal ikhwah yang berlaku kepada bulan apabila gerhana tak sama dengan hal ikhwah yang berlaku kepada matahari apabila gerhana. Al-ma'al dapatan perolehan bulan apabila gerhana juga berbeza dengan dapatan perolehan matahari apabila matahari itu gerhana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan sebenarnya telah menyatakan ulama hai'ah bahawasanya gerhana matahari itu tiada hakikat baginya kerana cahaya daripada dirinya juga tiada berubah-ubah dan tiada hilang, tiada berubah cahaya pada penglihatan sebab mendidingi cahaya, yakni mendidingi jiring bulan pada langit dunia antara kita, antara kita dengan langit dunia, dan antara matahari yang pada langit keempat, yakni pada kedudukan yang keempat, kerana kedudukan dari nisbah kedudukan bulan adalah kedudukan yang pertama, manakala matahari adalah kedudukannya yang keempat. Jadi bumi ini sudah disebut sebagai ufuk, 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 ufukul mar'i, ufuk yang dilihat oleh mata kasar, ufukul mar'i, ufukul hissi, ufuk yang dilihat oleh mata kasar. Inilah dia bumi yang kita bincang, ufukul hissi, ufuk yang kita dapat kuasai dengan panca indera yang lima, maka disebut alam syahadah. Alam syahadah, ufuk yang mampu kita lihat, ufuk yang mampu kita dengar, ufuk yang mampu kita hidup, ufuk yang mampu kita rasa dengan lidah, ufuk yang mampu kita sentuh dengan telapak tangan dan telapak kaki. Maka ufuk ini, ufuk yang mampu dikuasai oleh panca indera yang lima, disebut sebagai alam asyhadah. Bukan alam malakut, bukan alam jabal, bukan alam jabal, tapi alam syahadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, tak apa, nanti saya jelaskan lagi. Maka jadi berubahlah cahayanya, berubahlah cahaya matahari. Sebab itu pada penglihatan mata kasar manusia, kerana apa yang kita nilai, kita nilai berdasarkan panca indera yang lima dalam fiqh. Kurang-kurang penilaian tiga macam ini: bau, rasa, warna. Paling kurang tiga macam ini.
Baru kita hidup dengan dua lubang hidung, ada tak baru? Rasa, kita boleh rasa. Kalau tak selera, rasa tu dengan sentuhan. Kalau selera dengan bijak, baru rasa warna. Warna tu berdasarkan penglihatan mata kasar. Sidang ahli jamaah yang dilakukan sahabat Fadilah. Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Arsyad Al-Banjari cenderung mengemukakan keterangan-keterangan hujah yang diberikan oleh ulama hai'ah. Nampaknya Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Arsyad Al-Banjari lebih cenderung maknanya nyatakan kepada kita keterangan-keterangan hujah yang diberikan oleh ulama hai'ah. Siapa itu ulama hai'ah? Ulama maknanya orang yang memiliki ilmu pengetahuan berhubung tentang hai'ah. Hai'ah ini berhubung tentang al-hal, hal ehwal dan al-ma'ar, dapatan perolehan khususnya ajram samawiyah, cirin-cirin langit. Maka kalau kita terjemahkan, ulama hai'ah adalah ulama yang menguasai hal ehwal dan cirin-cirin langit. Dengan kata lain, kalau sebut cirin-cirin langit, merujuk kepada tiga cirin: bulan, matahari, bulan, al-kawakib, planet. Bintang, bintang hanya disebut ajsamus samawiyah, jisim-jisim langit. Matahari, bulan dan al-kawakib, orang Melayu ambil dah semua putih, planet. Matahari, bulan, planet-planet, maka diklasifikasikan dia daripada kita kata jinsun dan naumun, jenis jirin-jirin langit. Ada pun bintang-bintang, jutaan bintang-bintang, dia diklasifikasikan jenis dan bahagiannya, jinsun dan naumunnya, disebut sebagai ajsamus samawiyah, jisim-jisim langit. Beza ke jirin dengan jisim? Wah. Jadi dalam Ashabul Fadilah, Ustaz Ustazah mengajar kitab Usuluddin, kitab ilmu tauhid, Ahlu Sunnah wal Jamaah, aliran pemikiran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Biasanya kita akan faham, kerana kita akan bahas berdasarkan ilmu mantik dan pecahan daripada ilmu mantik, ilmu Al-Maqulat. Ilmu memperkatakan 10 perkara. Ilmu memperkatakan 10 perkara, Al-Maqulat. Baiklah,
Jirik. Kalau sebut jirik, ia ada tasyakul bentuk dan dia ada tasawur rupa. Ada saiz. Ada saiz dia. S-M-S-S-S. Ada saiz. Apabila ada saiz tu, kita nampak bentuk. Maka dia ada rupa. Apabila sebut saja ada rupa itu, tasawur, maka wujudlah di situ alwan, warnanya. Dia ada warna. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka matahari itu ada bentuk dia. Dan dia ada rupa dia, ada warna dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kita nampak warnanya sama ada terang menggelam ataupun terang aja. Dan itu ada lagi unsur-unsur yang lain. Dia ada rasa. Jadi hamba daripada matahari. Senang. Oleh itu yang kita nampak matahari itu pada penglihatan mata kasar, ia gelap kerana terbit dan terbenam. Gelap dan diam dan mengambil keluar. Bulan pun sama juga. Tasyak pun ada bentuk dia. Nampak bentuk dia berubah-ubah setiap hari. Ada kedudukan dia mengambil luar. Dan ada tasawur, ada rupa warnanya yang berubah-ubah. Taklah hijau putih kemerah perubahan warna tu, nilai cahaya itu ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak faham tak pun. Kan tak kian. Kiat-kiat paling hampir tapi sunnah lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik. Begitu juga planet Al-Kawakib ada tasyakul bentuk, ada tasawur rupa. Nampak dia terbit, terbenam, mengambil ruang. Ianya menjelaskan kepada kita tiga unsur yang dapat dilihat di langit itu diklasifikasikan jenisnya. Dia jenis ajram, jirin-jirin, ajram samawiyah, jirin-jirin langit. Manakala bintang yang jauh-jauh itu ajram samawiyah, jirin-jirin langit. Kenapa jirin? Kerana bentuknya tak rupanya tak menentu. Aku pasal pula. Kerana kadang-kadang dia tenang, kadang-kadang dia malam. Itulah kita kata berkelintang. Bintang yang berkelintang. Oleh kerana bintang tu berkelintang, maka tak pasti tasawur itu pun. Bentuknya tak pasti. Tak. Itu tak nak kata bulan ke? Tak boleh kata bulan, tuan-tuan. Tak boleh. Bintang tak boleh nak kata bulan. Tak pasti tasyakul, tasawur. Habis dia mengambil ruang. Ada ruang. Kerana nyata waktu terbit dan waktu terbenam. Pun begitu nak dimudahkan, bintang-bintang tu dicantum-cantum, 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 dibuat bentuk dan dirupakan. Dah rupanya seperti kambing, maka orang Arab sebut hamlun, orang putih sebut Aries, orang lain sebut bintang-bintang 12 yang dibentuk dan dirupa seperti kambing bulu. Dan istilah hamlun, sawun. Bintang itu dibentuk-bentuk, dirupakan seperti seekor lembu. Maka lembu yang bertanduk panjang orang Arab kata sawun. 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 Mak Saleh, ni tak belajar tajwid, nak sebut sawun tadi. Kita tak sebut sawun.
daripada Harun. Harun yang dicantumkan untuk bintang, untuk kambing burung, bintang untuk lembu, bintang untuk ketam, bintang untuk kala jengkir, dibentukkan dan dirupakan. Siapa yang bentuk rupa tunjukkan mulia bagi dan Idris alaihi salam. Adraka yudrisu idrak Idris bagi dan Idris alaihi salam. Baik, maka oleh gerhana itu aku bila sebut sahaja gerhana, gerhana boleh diperhatikan pada tiga jirim langit. Gerhana boleh diperhatikan pada tiga jirim langit. Matahari, kita boleh perhatikan fenomena gerhana matahari. Bulan, ya, kita boleh saksikan fenomena gerhana bulan. Dan planet, kita boleh saksikan fenomena gerhana planet. Tak buat pun jabatan mufti Perak, tuan-tuan, gerhana planet ni kita menemui dekat aku nama negara-negara yang berdekatan dengan Kutubusyamani, Kutub Utara, Kutubul Janubi, Kutub Selatan. Dia agak jelas bagi Perak ni, dia bukan berdekatan dengan Mars, katakanlah. Perak ni berdekatan dengan garisan khatulistiwa, garisan mayang, garisan yang membagi dua muka bumi, hemisphere utara, hemisphere selatan. Jadi Perak dekat dengan khatulistiwa, mata kasar kita jarak boleh melihat. Tapi kalau tak payah jadi, maknanya yang sebelum ashabu fadilah ustaz-ustazah meninggal dunia, sebelum meninggal dunia nak tengok jugalah gerhana planet boleh. Tapi kena guna teleskop, kita akan nampak gerhana planet. Kalau berlaku gerhana tu, tapi kena guna teleskop nak nampak besar. Planet ni tuan-tuan, istilahnya memanglah itu ada bentuk, ada rupa, ada warna, tapi dia masih lagi pada penglihatan mata kasar kita, dia kecil. Akan tetapi dia bercahaya dan cahayanya terang. Bila dia berlaku gerhana, mata kita jarang nampak sebenarnya planet tu ada, cuma dia malam. Tak, planet itu pun gerhana. Jadi pun begitu, oleh kerana tidak menjadi amalan manusia menilai dan mencerap gerhana planet, oleh itu masyarakat Arab zaman berzaman pun tidak masyhur dengan gerhana planet. Tetapi yang nyata, jelas dan nyata, gerhana matahari, gerhana bulan. Gerhana bintang, tuan-tuan, gerhana lah. Kalau tak kenapa sih aku menyanyi kesayangan aku yang nasib menyanyikan lagu gerhana. Manusia pun gerhana juga. Istilahnya begitu, dikalahkan, ditewaskan, ya, dikukurkan. Itu makna gerhana. Tinggal lagi apabila kita berbicara soal jenis, jenis fenomena gerhana ini nampaknya pada ajramus samawiyah, jirim-jirim langit yang nyata, antaranya paling jelas terang dan nyata izhar. Itulah dia, si matahari idrak, si bulan. Kerana dengung tu kadang-kadang dengung tak habis kan, datang ikhfa pulang.
dengan kita kata akan datang dengan perkembangan ilmu sains hari ini, mungkin akan datang Ustaz Faizal jadi juga akan ketengahkan dalam takwim, dalam jadual gerhana bulan yang memasuki bayang nipis. Wah, ada bayang nipis pula. Itu bahasa Melayunya lah. Penumbra, gerhana bulan penumbra. Akan datang. Kenapa? Kerana akan datang alat-alat moden dah. Jadi mungkin tengok dalam tubuh tontonan pagi bulan gerhana, tapi tengok dengan mata kasar, bulan tak gerhana. Yelah, yang penting gerhana macam itu tu, yang penting mata tak nampak ringgit Malaysia. Itu je. Hari ini kita hanya melaksanakan solat sunat gerhana yang disebut umrah, mata bulan memasuki bayang tepat. Akan datang, tunggu fatwa. Aku bila dah ada peralatan, tak payah sebenarnya. Akan datang kalau tuan-tuan guna filter, ada filter, guna filter, tengok, gerhana bulan. Tak ada filter, yang tak gerhana, letak filter, gerhana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu namanya penumbra, akan kita bahaskan nanti. Baik, yang dikatakan ulama hai'ah ni, ulama yang menguasai bidang hal ihwal jirim-jirim langit, hal ihwal cicin-cicin langit. Tentu yang dirahmati Allah, dalam ilmu hai'ah itu ada pecahannya, antaranya ilmu falak. Maka tak disebut ilmu falak kerana ilmu falak itu khas, nama khas. Ilmu hai'ah itu nama am. Ilmu hai'ah ini membicarakan hal ihwal, jirim-jirim langit, jasad-jasad langit. Dalam membicarakan hal ihwal, jirim-jirim langit, ada namanya ilmu falak. Ilmu yang mana kita membuat penilaian terhadap gerakan getaran. Mata kasar melihat, dia itu bergerak. Apabila mata kasar kita melihat, matahari itu bergerak. Itu namanya gerakan getaran. Mata kasar kita. Tapi kita belajar sains dekat sekolah menengah yang dapat pilapan, dapat juga pilapan ke sini. Tak pandai mana tuan-tuan. Yang kita belajar, bumi yang bergerak, matahari tak bergerak. Itu tu namanya dua. Ufukul hakiki, ufukul mati. Ufukul mati, ufuk lihat. Mata kasar kita melihat matahari yang bergerak dah. Dia terbit, sampailah ke tengah langit, kemudian dia terbenam. Itu namanya ufukul mati, ufuk yang dilihat oleh mata kasar. Maka gerakan matahari terbit hingga terbenam disebut dalam istilah bahasa Melayu ketara. Gerakan ketara dimulainya. Itu namanya gerakan ketara pada penglihatan mata kasar. Tetapi ufukul hakiki, ufuk sebenar tak begitu. Bumi yang bergerak. Bumi itu bergerak. Kalau saya dulu belajar pondok, suka naik kereta api dari kepada Johor. Berhenti ke Taipei, naik kereta api. Kalau belajar pondok, penanti pun berhenti
belajar naik kereta api. Ternyata api kereta api itu dia bertemu. Dia maknanya bertemu dua kereta api, terbelah menyebelah ring. Kita rasa kita ni bergerak, rupanya kita bergerak. Kereta api terbelah tu yang bergerak. Kalau naik kereta api, dua kereta api itu sebelah menyebelah. Kita pun seronoklah, dah tunggu lama nak kereta api tak berlami. Maka kita pun tanya dengan masa kereta api, Why not? Tak bergerak kenapa? Dia kata, di crossing. Ucap orang putih semua, dia nak cross kereta api itu. Tunggulah, kereta api dah sampai. Kita dah jalan dulu, kita dah lama menunggu. Kereta api yang baru sampai itu diturunkan penumpang dia pula yang jalan. Tapi apabila dia tu jalan, kita rasa kita yang bergerak. Tak bergerak aku ni, kereta api sebelah bergerak. Kena tembelak punya aku ni. Tuan-tuan tu namanya pukul mari, pukul hati. Nampak matahari tu bergerak. Itu gerakan pada penglihatan mata kasar, maka disebut gerakan ketara, bukan gerakan sebenar. Gerakan ketara bukan gerakan sebenar. Baik, ulama ayah dah jelas bahawa seni gerhana matahari itu tiada hakikat baginya. Dengan kata lain, ufukul mar'i, ufuk penglihatan mata manusia sahaja yang melihat matahari kehilangan cahaya. Mata kasar kita melihat matahari itu kehilangan cahaya, tetapi bukan hakikatnya. Hakikat bukan matahari itu kehilangan cahaya. Bahawasanya gerhana matahari itu tiada hakikat baginya kerana cahaya daripada dirinya jua tiada berubah-ubah. Dengan kata lain, gerhana matahari itu pada penglihatan mata kasar kita, matahari kehilangan cahaya. Matahari tak kehilangan cahaya. Cahaya itu berada pada diri si matahari. Cahaya itu berada pada zat matahari. Kerana cahaya daripada dirinya jua, cahaya itu tak hilang. Cahaya itu tetap ada pada zat, pada tubuh, pada diri si matahari. Berubah dan tiada hilang, tiada berubah cahayanya. Sebenarnya cahaya itu tidak hilang dan cahaya itu pun tak berubah. Begitulah asalnya, al-aslu baqa'u makana ala makana, begitulah. Tetapi mata kasar kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, datanglah istilah silap mata. Mata itu tersilap, silap mata. Kenapa? Kerana memandang ialah apa kata ini, terbatasnya. Allah Ta'ala bagi pinjaman
sebagai alat untuk melihat. Pun begitu sifat penglihatan mata kita ini, sifat penglihatan yang ada pada kita ini, Arabi menumpang, Arabi mendatang dan melihat. Allah yang Maha Berkuasa. Inilah kadang-kadang belum tua lagi, oleh kerana kandungan gula dalam darah sudah banyak, dah tahu nampak. Kau yang ramai di Allah, baik nak jelaskan dengan kata lain, sememangnya Al-Syaikh Al-Ibah Muhammad Arsyad Al-Banjari cenderung dengan keterangan-keterangan diberikan oleh ulama hai'ah. Antara ulama-ulama hai'ah dalam sejarah dunia Islam ini, Al-Syaikh Al-Imam Muhammad Abu Rayhan Al-Biruni, Al-Syaikh Al-Imam Abu Ja'far Al-Khawarizmi, ada juga tokoh-tokoh dia ulama tafsir, tapi dia juga begitu mahir dalam bidang ilmu hai'ah, begitu juga pecahan daripada ilmu hai'ah, ilmu falak. Al-Syaikh Al-Imam Syihabuddin itu tokoh-tokoh, wafat pada tahun 733 Hijrah. Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 609 Hijrah. Itu semua pakar, termasuklah Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah. Tokoh-tokoh ilmuwan dalam bidang ilmu hai'ah ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik sebab mendidiki diri bulan pada langit, maka ianya menjelaskan kepada kita tentang kita nak mensabitkan sesuatu, isbatu syai'in bi syai'in, kita nak sabitkan sesuatu dengan sesuatu. Datanglah dalam kaedah fiqah namanya illah, adanya sebab berlakunya sesuatu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, al-hukmu yaduru ala illati wujudan wa adaman. Itu kawan-kawan yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam As-Suyuti rahmatullah alaihi. Al-hukmu yaduru ala illati, hukum itu berkisar di atas sebab, bersebabkan sesuatu, sama ada sebab itu benar-benar wujud ataupun sebab itu tak ada tetapi dia mendatang. Arabi dia mendatang, kerana dulu tak ada sebab, sekarang dah ada sebab. Kenapa perlu dibubarkan? Contoh, ada sebab, ada sebab itu mendatang. Arabi sebab itu mendatang. Ya, tak faham tak apa, fahamkan baru faham. Maka sebabnya mendidiki jirit bulan, jirit bulan yang mendidiki pancaran cahaya matahari. Bolehkan jirit bulan mendidiki keseluruhan pancaran cahaya matahari, maka matahari kelihatan gerhana.
menyebabkan bulan mendindingi matahari, maka pancaran cahaya matahari tak kelihatan. Mata kasar di ufuk lihat muka bumi tak kelihatan pancaran cahaya matahari kerana dibimbingi oleh ciri bulan. Oleh kerana tak kelihatan pancaran cahaya matahari, maka matahari disebut sebagai kusuful syams, gerhana matahari. Yang mana ada sebahagian daripada kalangan ulama hai'ah, pecahannya adalah ulama halak, menyatakan bahawa bulan itu berada di langit dunia. Oleh kerana bulan berada di langit dunia, matahari berada di langit keempat. Habis bumi, bumi mana langit? Jadi bumi ni yang dipijak. Bumi tak langit, bumi tak langit. Oleh kerana bumi tak langit, bumi dipijak, maka disebut ufuk. Sanurihim ayatina fi afaq wa fi anfusihim. Sanurihim ayatina fi afaq. Kami akan perlihatkan bukti-bukti kekuasaan kami kepada seluruh umat manusia di segenap ufuk lautan, ufuk daratan, ufuk pergunungan, ufuk lembah kita. Tapi sungai yang mengalir dekat sini sungai Pari, berdekatan dengan sungai Sibur. Apa hubungan Pari dengan Sibur ni? Meru ni adalah lembah yang luas. Lembah Meru ni dibelah dengan Sungai Pari. Sebenarnya nak tanya aku orang Johor. Sungai Pari ni dia membelah. Sebelum sampai Sungai Pari, dia terpaksa melalui beberapa tasik-tasik buatan manusia. Lombong zaman gangster Jin Hai San. Ibu dengan Taipei kan sama je lah. Tunggu yang dilakukan ya Allah. Ada seorang menteri, tak perlu, tak boleh sebut namanya, dia tanya dengan saya, Ustaz Hanap Riyah, saya Datuk Seri Menteri bertaraf Datuk Seri, belum Tan Sri lagi. Tapi dah tanya menteri lah, sihat sekejap aja. Dia tanya, bukan ke Perak ni negara yang dah jadi hampas? Dia pun cakap, hampas kelapa, pakai Datuk. Kenapa Datuk Seri kata hampas? Dia kata, syaitan India Timur dah, orang kata hodam itu cukup hampir. Gaunnya terikut harta dia nak selera. Ya, lembah dah tak ada apa dah. Yang ada cinta je. Dah tak ada dah, habis jadi hampas dah. Oh, gitu Datuk. Kita dah berapa tahun berbeda. Ustaz dah tahu, tanya saya tak? Kerana menteri lebih tahu tentang soal kemerdekaan. Kenapa Ustaz begitu? Kerana ada tahun ulangan apa? 5 tahun sekali. Boleh kata kalau cakap tak mementan orang, tak boleh. 5 tahun sekali itu ulangan. Ulangan ni dua sama ada. Ulangan air, air itu ulangan yang mengembirakan. Air itu fitri, air itu apa-apa. Ataupun hal, halaulah ulangan yang mengembirakan. Tahun dengan sekali, kadang-kadang cukupkan 3 tahun memastikan menteri-menteri itu dapat injil.
bukan ro'at an bukti. Hadis Nabi menyebut ro'at an bukti, melihat jauh ke hadapan. Itu Nabi. Ro'at an bukti, laut jauh ke hadapan. Guru takbir tak itu. Melihat apa yang ada di hadapan. Kalau tak dilanggaran. Tak faham tak? Apa yang ada ke depan? Membujur lalu, melihat apa? Seorang Nabi, seorang Rasul, Masya Allah, ro'at an bukti, melihat jauh ke hadapan. Kita ni guru takbir tak kaya lah jadi guru takbir. Berapa ni dapat? Nanti jam. Jadi, lihat aja lah aku yang ada ke depan. Itu pun dapat. Cocok ini, bebek, tamu-tamu. Maka berdasarkan ufuk, berdasarkan ufuk, ufuk al-mar'i, ufuk lihat. Jadi sebab itu keputusan dibuat berdasarkan ru'yah. Ada gaya, tak ada kuasa lagi. Contoh, contoh yang dirahmatnya Allah, ru'yah. Kalau kita tak tahan sangat dan cepat gaya, kita ambil berdekatan dengan kaedah ru'yah. Inka nuru'yah, kaedah mampu dilihat. Tinggal lagi tak dapat juga dilihat, kerana ada unsur-unsur lain yang tak dapat dilihat. Inilah, kerana dah banyak sangat dekat dunia ni, hanya mampu lihat, tak mampu milih. Jadi anak bulan itu ketemu-temunya sekali, tak mampu lihat, tak mampu milih. Lagi kemudian, yelah, tuan-tuan tak faham tak? Tiba-tiba gerhana pula. Yelah, tak apa gerhana bulan dulu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbalik kepada ufuk. Ini ufuk yang kita pijak, ufuk yang kita pijak ufuk. Tetapi ufuk ni ada dua ya, dua nilai. Ufuk mar'i, ufuk lihat, ufuk hakiki, ufuk yang sebenar. Jadi apabila kita bercakap kepada orang awam, bercakaplah dengan ufuk mar'i, ufuk lihat. Kalau kita kata, sebenarnya bumi yang bergerak. Tak bolehlah ustaz, ustazah, bumi bergerak, gempa bumi. Kalau itu kan bumi tak bergerak, yang tak gerak, gerak gempa bumi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka itu namanya siakul kalam, halaman perkataan. Jadi nak cakap dengan siapa? Kalau saya cakap dengan tuan-tuan, ustaz-ustazah, tokoh-tokoh ilmuan, maka boleh cakap kedua-duanya sekali, ufukul mar'i, ufukul hakiki. Kerana dah faham, orang awam dah boleh ditentang macam kejadian. Tak kuat hati ni pangkat lain. Akhir zaman. Contoh yang dah siapa. Baik, maka bumi yang kita pijak ni ufukul mar'i, yang kita pijak. Di atas daripada permukaan bumi disebut dengan istilah as-sama langit. Sebab itu Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raihan Al-Biruni dah wafat 1200 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raihan Al-Biruni mentakrifkan langit itu ma'irtafa'a
minan arde, ai min ufukin ard, minda iriha. Baik, apabila sebut sahaja ufuk, ufuk itu ada bulatan ufuk. Maka bulatan ufuk itulah kemampuan mata kasar kita melihat. Disebut dalam istilah bahasa Arab daerah manjur. Daerah itu apa tahu daerah? Daerah, daerah itu bahasa Arab. Bahasa Melayunya bulatan. Daeratul ufuk, bulatan ufuk. Bulatan ufuk tu maknanya saudara mata memandang. Kakak mana mata kita boleh memandang? Maka pandangan kita ni akan membentuk satu bulatan. Orang putih kata radius. Dalam radius berapa? Maka diwujudkanlah mungkin dan diwujudkanlah daerah. Semuanya daripada ufukul mar'i datanglah mukimun, datanglah daerah, daerah tu. Jadi apa yang kita pandang ni semua dalam bulatan ufuk daerah kita. Mungkin daerah Gunung Perak lain pula pandangannya. Tempat saya belajar kan, Pulau Pantai, Pengkalan Gunung Perak, Kampung Kuat Tua. Jadi Gunung Perak ufuknya ada berbeza dengan ufuk Ibu. Buktinya dia dah berada pada marhalah yang berbeza. Jadi apabila adanya ufuk, adanya daerah ufuk, daerah tu ufuk. Apabila adanya daerah bulatan ufuk, adalah di situ namanya al-marhalah. Adanya al-marhalah. Nanti tak payah dari masa kita bahas marhalah. Kenapa dinamakan marhalah? Namakan rehlah lah. Rehlah ialah daripada rehlah datanglah marhalah. Kerana marhalah akan merujuk kepada dua nilai. Nilai tempat, isi makan, dan nilai waktu, isi tangan. Datanglah marhalah menunjukkan waktu dan tempat. Baik, langit. Apa makna langit? Ma'ir tarma'a minal ar. Yang terangkat naik dari permukaan bumi ini namanya langit. Ini lagi dan terangkat daripada permukaan bumi. Maka yang terangkat daripada permukaan bumi sehinggalah kemampuan mata kasar kita menilai disebut as-sama'ud dunia, langit dunia. Walahad zayyanat sama'ad dunia bima fobih. Jadi terangkat sahaja daripada daeratul ufuk, terangkat daripada bulatan ufuk, terangkat sahaja dari, ternaik sahaja daripada ufuk, muka-muka di bumi, maka dinamakan langit. Dah nama langit. Dan sehinggalah kemampuan mata kasar manusia membuat penilaian, barulah disebut perenggannya, batasannya, sempadannya disebut as-sama'ud dunia, langit dunia. Maka di langit dunia itu, berdasarkan sebahagian daripada ulama hai'ah, pecahannya ulama harak, menyatakan bulan itu berada di langit dunia. Maka tuan-tuan, pentakrifannya pasti berbeza
pentakrifan kalau kita belajar ilmu astronomi, Ustaz Faizal tadi. Jadi kalau Ustaz Faizal tadi tanya dengan profesor, datuk, doktor yang berlatar belakang dan ilmu astronomi, Ustaz Faizal pun tanya, apa tarif langit? Nanti lain dibagi pentakrifan. Kau tanya dengan si Haji Hanafiah, ala belajar huruf Fatih saja, lain pula penafsiran. Tak orang kata saya di mana-mana lain buat pentakrifan semua. Takutlah aku baca kitab pada lepas. Aku bukan pandai pun. Nak pandai apa? Kalau aku pandai dah lagu jadi bibit sapera. Kebayangkan macam Allah. Istilah itu jadi akan berlaku perbezaan dalam pentak. Dalam pentak hari. Pentakrifan langit tadi pun dah begitu. Ini pentakrifan yang berdasarkan ulama-ulama yang berlatar belakang yang ilmu ahli'ah, ulama Islam dan yang sezaman dengannya. Tapi janganlah kita menyatakan mukhalafah itu lain, mukhalafah itu ta'ala wa'is itu lain. Ini khilaf. Ikhtilaf lain, ikhtilaf pun lain. Khilaful awla pun lain. Baik. Untuk yang dirahmati Allah, nanti pukul 11 untuk berehat ketika saya akan teruskan lagi. Tak apalah, untuk anda belajar tapi online kat sini tak apa, saya tak marah. Jadi kerana zaman aku belajar untuk kumpul, aku lelap juga. Tapi barakah. Tuan-tuan, dulu belajar untuk guru aku mau sama kaki antara guru saya yang garam. Antara guru saya yang paling lembut, Pak Di. Tuan Guru Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Rahman. Pak Di itu tak pernah marah. Munjuk aku adalah kita ni malas. Boleh datang bodoh munjuk pula. Bagus ni. Tak ada orang yang munjuk kita. Yelah ikut aku. Aku ni nak mandar tak tu tak kawin-kawin. Jadi belajar ni ada satu ujian Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dia al-kasal ni dia bermula dengan bosan. Selepas bosan tu dia orang utama kata penyegar. Jangan pergi cukup kita kata kenapa kau tak belajar seganlah. Belajar segan-segan. Lain kalau kita pergi berak kita kenapa tak belajar segan. Segan kami lain. Cukup tu segan malu-malu. Kalau kita berak segan tu malas pendekar. Tuan-tuan, dirahmati Allah, dia mula-mula pusat ujian untuk orang belajar ilmu ni. Pusat, pusat. Itu zaman dulu ada nyanyian lagu, aku dah pusat, aku dah pusat. Apabila dia pusat, dia tegak pendekar, dia malas. Kerana tak ada orang yang malas nak makan. Dia tak boleh makan kan bila kerana sakit. Dipatangkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik. Maka bumi yang kita pijak ni ufuk. Tak jelas. Bulan itu langit dunia, berada di langit dunia. As-samaa'ud dunia. Kenapa bulan berada di langit dunia? Kerana mampu dinilai oleh penglihatan mata manusia. Malah mengambil kenikmatan. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya. Sudah
maka bulan itu berada di langit kedua. Itu berdasarkan urutan dan turutan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ada istilah yang kita kata tartib dan muadah. Tartib dan muadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ada istilah tartib yang kata mengikut tartib dan muadah. Istilah turutan dan urutan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik. Kalau muadah, dia turutan urutan yang tak diselami, tak boleh diselami. Seperti kita kata mualaf itu membasuh anggota kedua sebelum kering anggota pertama. Contoh yang dirahmati Allah, maka sunat mualaf, sunat mualaf yakni membasuh anggota kedua sebelum kering anggota pertama, itu mualaf. Maka ada di situ urutannya dan ada di situ turutannya yang tiada selit waktu, terus berterusan satu demi satu. Maka diiktibarkan begitu, membasuh anggota kedua sebelum kering anggota pertama, datanglah istilah mualaf. Jadi dalam kita susun atur turunan, bermula dengan muka bumi, wajhul ard. Di situ adanya nilai yang disebut, yang disebut da'iratul ufuk. Maka terangkat naik daripada muka bumi da'iratul ufuk, maka disebut as-sama. Dan sudah dalam lingkungan as-samaul dunia, selagi mana mampu dikuasai oleh panca indera yang lima, utamanya terutamanya penglihatan mata. Maka bulan tu nisbahnya paling hampir dengan muka bumi, kedudukannya pada penglihatan mata kasar di atas daripada permukaan bumi. Pada mata kasar pun begitu, mata kasar yang menilai saat detik terbit di bulan, saat detik terbenam di bulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, tinggal lagi dari segi urutan dan turutan. Begitulah muka bumi, langit dunia dan langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu berdasarkan urutan dan turutan. Dan ianya dinilai dengan mata kasar, ufuk al-mati. Ufuk hakiki kita tak tahu. Sebenarnya itu macam mana? Datanglah teori, teori yang sehingga manusia ini betul-betul nak menilai itu amrun iktibar, perkara yang kita iktibarkan saja. Sejauh mana yang mampu dinilai oleh manusia untuk mensabitkan sesuatu, datanglah hukum isbat syakir bisyakir. Baik, maka bulan, langit dunia, langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang keempat itu kedudukan matahari. Maka Ustaz Faizal tadi, kalau benda ini diterangkan kepada Profesor
kita kan itu doktor ekonomi, dia tak setuju. Tak pun lah dia takkan setuju. Kerana pentakrifannya berbeza. Dan keterangan ini berdasarkan ufukul mar'i, mata kasar melihat begitu. Maka yang mata kasar nampak selepas bulan di langit kedua, di langit dunia pertama, kedua, ketiga, yang keempat itu adalah matahari. Ini sebabnya bandingannya matahari lebih jauh berbanding dengan bulan. Urutannya bulan dulu baru matahari. Dari situ natijahnya bulan di tengah-tengah antara ufukul mar'i, ufuk lihat, dengan kedudukan matahari. Amin. Mungkin tuan-tuan kata, benda tuan pun tak faham kan? Tadi pun nak terang, tanya kan? Tak, nanti tuan-tuan kalau baca di kami, tiba-tiba tuan-tuan kata matahari lain tempat, anak tuan-tuan yang SPM, saya dapat E, dia akan bangun, dia mengangguk dah ayah. Belajar bintang aku tu sesat habis. Bila kerana dia belajar astronomi lain. Tuan-tuan baca kitab lain. Maka tuan-tuan pun kata, Tok Bu aku ingatkan aku, alayal kira'ah wa alallahi budu. Aku baca dia, Allah yang maha. Datang di Wahabi mana boleh, mana nak Quran tadi. Habis kau. Habis, kata jadi ulama ayah. Kenapa ulama ayah pula berani mencapitkan matahari berada di langit keempat? Bukan langit yang ditakrifkan seperti ahli astronomi. Ini nisbah, bandingan nisbah. An-nisbah tu baina syai'ain. Kita nak nisbahkan, nak bandingkan antara dua jirim langit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kerana dah ramai orang mengatakan siapa baca kitab saya bilang tadi ada unsur-unsur kesatan. Saya kata kitab mana yang kesat? Dia kata ini kenapa pengarang kitab berani menyatakan matahari berada di langit yang keempat. Oh, kau tak kau tak faham dari segi ilmu makulat. Makulat memperkatakan sesuatu itu berdasarkan 10 perkara. Di mana tempat, tempatnya, waktunya, kedudukannya, bandingannya, jenisnya, bahagiannya. Inari tak belajar ilmu pula, dia belajar ilmu cocok dinding ngebe muntah atau tak. Kalau tak minta, susah dia pangkat lain. Mudah, simple pasten, simple present tense. Yang tak ada, simple perfect tense. Itu kalau belajar pada orang putih, dia banyak tenses. Baik, dah faham perbandingan. Natijahnya, setelah kita datangkan dua qadiyah, qadiyah surah, qadiyah surah, kita dah datangkan dalam bentuk bandingan, kedudukan, urutan. Maka kita dapati bahawa bulan berada di tengah-tengah di antara bumi dan matahari. Maka ada seorang kawan saya tanya, Syekh, entah cakap
Inta pernah naik ke langit macam doktor dapat. Inta dapat tengok baru bulan tu tengah-tengah antara bumi dengan matahari dan satu halnya. Kita nak menolak dia tak boleh. Dia nak kali kita balik. Inta pernah tengok tak? Inta pernah pergi tu naik kapal terbang, naik jet jauh. Maka Inta nampak bumi, bulan, matahari. Bulan tu di tengah-tengah. Wah. Mana nanti orang tu terbang jauh dia nampak, ini bumi, ini bulan, ini matahari. Itu sebenarnya akhlul iktibari. Kita iktibarkan perkara tu begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk mudah kita membuat perhitungan. Semuanya bertujuannya satu, dia nak menghabiskan suatu perkara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik. Maka ialah kena dah jelaskan begini. Dan di antara matahari pada langit yang terbang, maka jadi berubahlah cahayanya. Sebab itu pada penglihatan jelas, maka kita dah dapat satu penjelasan yang dikemukakan. Oleh itu, setelah maknanya kita kata dijelaskan kepada kita kerungkan, lazimnya ulama-ulama yang Allah beri kekuatan, kelebihan, keistimewaan, kemuliaan, dia akan buat contoh perbandingan. Contoh, mesti ada contoh. Contoh, kerana kita ni makhluk, makhluk ni dia nak buat sesuatu mesti ada contoh. Barulah manusia boleh meniru. Macam Thailand terbalik dalam meniru. Dulu orang kata Taiwan, Taiwan pandai meniru. Sekarang ni negara China, kau buat aku pun dia boleh meniru. Itu namanya faninya, kesenian, seni, seni pada penglihatan. Bagi kita seni suara mengambil dalam Al-Quran, perintah kira-kira. Seni penglihatan, dia tengok, dia boleh tiupnya. Jadi setelah dijelaskan kedudukan, akan diberi kepada kita contoh. Berbeza yang maha agung lagi maha perkasa, fatirus samawati wal ardh, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi ini tak ada contoh. Allah maha mengetahui. Kalau kita nak buat sesuatu, mesti ada contohnya, baru kita boleh ikut. Jadi langit dan bumi ni tak ada contoh. Allah maha tinggi pengetahuan Allah. Maka Allah ciptakan bumi dan langit tanpa contoh. Itu yang datang istilah fa'al, fa'il sama wa'il. Ciptaan Allah tu tak ada contoh. Tapi kalau ciptaan manusia, semua meniru, 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 meniru semua. Antara Samsung dengan Apple, kalau kita pakai telefon kan, dia dengan dia meniru. Antara kereta dengan kereta pun sama. Produk aku dah mula nak ikut kereta produk. Contoh, contoh yang rahmatnya Allah, menunjukkan ilmu manusia ni tak terbatas. Ilmu tertutup. Dia bukan takluk intisar. Baiklah. Adapun pada dirinya, maka tiada berubah cahayanya. Adapun pada diri si matahari itu, maka tiada berubah cahaya pada matahari itu.
adalah bandingan nikmat. Contohnya, seperti berita yang mendidingi suatu jenis antaranya dan antaranya. Kita tak nampak perkembangan, tak nampak batang hidup berita itu, tak nampak zat dan sifat berita itu langsung. Kerana ada bilik antara kita. Tiada berubah cahayanya pada dirinya, hanya berubah pada penglihatan sahaja. Mata itu berubah. Berubah apa? Dari dapat melihat kepada dihalangi, terhalang untuk melihat. Sebab terdinding jua bersalahan bulan, maka adalah baginya hakikat kerana jirin bulan adalah seperti kaca cermin. Tiada baginya cahaya pada dirinya, hanya adalah dia mengambil cahaya daripada benderang, maknanya daripada pancaran, daripada benderang pancaran cahaya matahari juga. Bila bila berhadapan dia dengan dia, berhadapan si bulan dengan dia, dengan si matahari, berhadapan bulan dengan matahari, itu disebut istiqbal dalam bahasa Arab, menghadap, berdepanan. Dan tiada sesuatu yang melintangi antaranya. Tak ada apa pun dia antara bulan dengan si matahari, maka bulan akan mendapat sepenuhnya pancaran cahaya matahari untuk si bulan. Dia dapat sepenuhnya pancaran cahaya matahari. Tiada sesuatu yang menentangi antaranya. Maka apabila berdindingnya antara bulan dan matahari, bayang-bayang jirin bumi, maka jadi hilanglah cahaya bulan daripada dirinya. Bayang si bumi menutup si bulan, kesian. Habis belakulah gerhana bulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, maka sebelum tuan-tuan pulang gerhana, itulah tuan-tuan berehat buat seketika. Lepas ni saya nak tunjukkan gambaran. Kita nak menunjukkan namanya Amrul Iktibar. Kita nak iktibarkan macam mana, gambar lain macam mana. Wallahu a'lam.